nyimak ya dari awal kami ngonten ya. Yang baru gabung, maksudnya yang baru gabung. Cara melepaskan RAM gampang saja teman-teman, bisa dilihat jempol ke sebelah yang ini ya. Ini yang kirinya sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Coba ketemu lagi dengan kami Alfa Romeo November Alfa Zulu atau Arnas yang mastep dari studio mini kami dari kawasan Kota Banjar Pakroman Jawa Barat Indonesia. Kami ucapkan salam sejahtera, salam siang ya buat teman-teman, salam sehat dan salam santun tentu saja. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi teman-teman ya, kita langsung saja. Bisa dilihat di depan kita teman-teman, ada satu buah laptop Acer ya, laptop Acer. Pada kesempatan siang hari ini akan saya coba share tata cara untuk membongkar, membongkar total bagaimana cara untuk membukanya, melepas casingnya, mengangkat motherboardnya seperti apa, nanti kita coba share ya. Silahkan diperhatikan saja teman-teman semuanya, biar bisa jadi ilmu, biar bisa jadi wawasan, biar bisa jadi edukasi, dan tentu saja biar bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya. Sebelum kita eksekusi, kita buka dulu ya seperti apa ini. Seperti ini teman-teman. Untuk laptopnya dengan tipe Z46 ya. Z476. Aduh, malah terputus. Z46 E476 31TB. Ya, untuk seri laptopnya bisa dilihat teman-teman. Coba saya fokuskan. Seperti ini ya kelihatan ya, insyaallah. Z476 31TB dengan prosesornya Core i3 ya, Core i3 6006 dengan RAM DDR3L ya, kalau bisa dilihat begitu teman-teman. Oke, baik, supaya tidak terlalu panjang durasi, kita coba dibalikkan di bagian bawahnya seperti apa. Ini belum saya bongkar teman-teman, bisa dilihat nih segelnya masih kelihatan ya. Jadi lihat ya, ini segelnya masih ada, segel tokonya nih, segel tokonya masih tertempel di bawah ini, ada bautnya teman-teman. Begitu, jadi saya juga belum tahu dalamannya seperti apa. Begitu teman-teman, biar bisa jadi ilmu ya buat teman-teman semuanya, jadi referensi tentu saja bagi teman-teman yang di rumah punya laptop sejenis ya, ingin membersihkan kipas, mengupgrade harddisk atau mengganti harddisk dari harddisk ke SSD, atau mengupgrade RAM, atau mau membersihkan prosesor atau pastanya ya, menambah pastanya, bisa dilihat saja di bawah banyak tipe-tipe laptop yang lainnya teman-teman, biar bisa jadi ilmu gitu buat teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita dilanjutkan, tidak lupa juga buat teman-teman yang baru gabung ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja untuk channelnya ya. Insya Allah konten-konten di channel kami bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, insya Allah. Dan juga tidak lupa bisa dilihat ke bawah teman-teman, ada satu channel YouTube kami juga yang menjelaskan tentang tausiah agama ya, tentang tausiah agama, bisa dilihat ke bawah, Arnas TV Official. Itu juga channel saya, silahkan di subscribe saja untuk mencharging keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk channel yang ini kami 99% menjelaskan tentang tutorial ya, tentang tutorial laptop dan komputer, dan juga tentang teknik jaringan ya, jaringan internet. Walaupun ada yang tentang mobiling dan check-in rapi, itu hanya sekedar bumbu saja, bumbu saja biar tidak bosan teman-teman ya, tentang mobiling atau kemana gitu kan, pernah explore dan lain sebagainya, itu hanya sekedar bumbu. Tetap konten utama kami untuk channel yang ini adalah tentang service laptop dan komputer, itu yang paling utamanya. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi, saya coba menunggu teman-teman biar nyaman ngobrolnya.
biar enak dalam berbicara ya. Begitu, saya minum dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, alat tempur yang akan kita gunakan seperti biasa tentu saja untuk membuka casing ini kan ada baut ya. Ada bautnya, satu buah obeng. Nanti apa yang dibutuhkan, obeng ini juga saya dibutuhkan yang kecil, yang ini lebih kecil teman-teman bisa lihat. Ini untuk membuka handphone ya, membuka smartphone biasanya pakai yang ini. Terus satu buah pinset yang dari logam untuk mencongkel, dan juga dua buah pinset yang non logam ya atau dari fiber ini untuk mencokel casing ini di samping ini supaya tidak merusak casing gitu teman-teman. Begitu, jadi alat ini akan saya gunakan. Ini adalah alat tempur kita ya untuk membongkar laptop ini. Saya coba simpan di sebelah kanan ya. Coba kita hitung berapa baut ini teman-teman, bisa dilihat ya. Ada, coba kita hitung sama-sama teman-teman. Lumayan banyak bautnya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 12 13 baut sama ini. Ada 13 baut. Dan juga bisa dilihat nih untuk casingnya juga tepat di bahan engsel teman-teman nih. Bisa dilihat nih. Ini rawan banget sebelah sini ya, ini yang saya ini udah jebol teman-teman. Nanti coba kita lihat setelah dibongkar ya. Kalau untuk sebelah kanan insya Allah masih aman untuk sebelah kanan. Untuk sebelah kirinya udah jebol tuh, bisa dilihat ya. Udah apa ya, bahasa Sundanya itu cekah nih. Udah jengat gitu. Begitu teman-teman. Oke baik, kita coba mempergunakan obeng yang ini dulu, yang kecil dulu ini. Dalam proses pembukaan baut nanti akan saya coba percepat videonya ya, biar tidak terlalu panjang untuk durasinya. Diperhatikan saja teman-teman ya, walaupun dipercepat insya Allah tidak begitu cepat begitu teman-teman. Mari kita mulai pembongkaran laptop Acer Z476, Z476 strip 31 TB. Baik, kita mulai dari ujung sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sepertinya sudah ya, sepertinya sudah semua baut sudah dilepas ini sepertinya. Saya coba perhatikan dulu, karena sebelum pengangkatan casing bawah itu dipastikan semua baut-bautnya sudah terlepas teman-teman. Begitu, biar nanti kalau ada masih ada baut yang tertinggal, lebih-lebih yang belum dilepas ya dari baut ininya ya, pasangannya di bawah, bisa akan menyebabkan jebol nanti ketika proses pengangkatan gitu teman-teman. Seperti sudah ya, pertama sebelum kita pengangkatan casing ini kita lepaskan di PD roomnya. Tadi baunya sudah saya lepas di sini ya, untuk baunya ini dilepas aja, ditarik aja keluar nih. Ini di PD roomnya ya, di PD roomnya ini yang tipis teman-teman. Untuk di PD room karena dua jenis, ada yang tipis ada yang tebal, ini tebal yang tipis ya. Coba taruh di sebelah kiri, baunya banyak banget, lumayan. Sekarang tinggal pinset teman-teman, pakai pinset yang ini aja ya biar tidak merusak casing. Dicongkel aja pelan-pelan, sebelah kiri juga sama ya, sebelah kiri dan juga sebelah kanan ya, biar tidak merusak casing. Saya menggunakan obeng soalnya ini tipe tipe laptop ini ada yang mengait teman-teman. Pelan-pelan saja ya biar tidak merusak casing, biar tidak merusak casing, harus secara pelan-pelan. Ini udah lepas seperti ini, coba saya mana ya. Sepertinya ini susah juga sebelah sini nih.
ini udah kita lepaskan seperti ini dalemannya, teman-teman. Seperti ini dalemannya untuk laptop Acer dengan tipe Z476 strip 31TB. Coba kita lihat ya dalamnya seperti apa. Coba kita lebih dekat biar bisa jadi ilmu juga buat teman-teman ya. Ini baterainya jenis baterai tanam, teman-teman. Baterai tanam untuk tipe laptop ini ya. Ini RAM-nya. Bagi teman-teman yang belum menyimak ya dari awal kami konten ya, yang baru gabung, maksudnya yang baru gabung, cara melepaskan RAM gampang saja, teman-teman. Bisa dilihat jempol ke sebelah yang ini ya, ini yang kirinya sebelah sini, tinggal ditarik ke kanan ke kiri. Nah, secara otomatis dia akan menjengat sendirinya. Nih, ini adalah RAM-nya. RAM dengan kapasitas 4GB ya, bisa dilihat seperti ini. Inilah kipasnya, ini simpel banget, teman-teman. Simpel banget, ini adalah baterainya seperti ini. Coba kita lihat yang tadi jebol ya, teman-teman. Coba kita lihat yang tadi jebol sebelah kanan atau sebelah kiri ya? Oh, sebelah ini nih. Oh, ini udah jebol, teman-teman. Lihat. Oh, patah ini. Patah ini engselnya ya. Ini adalah wifi card seperti ini, bisa dilihat ya. Ini adalah wifi card-nya. Dan ini adalah baterai CMOS, ini prosesor. Dan cara untuk melepas kipas, cara untuk melepas kipasnya mudah saja, teman-teman. Biar nanti suatu saat kalau teman-teman pengen membersihkan kipas ya, ini kipasnya ya, sekalian saja saya lepaskan biar jadi ilmu. Lebih dulu kita lepaskan dulu ini untuk kabel nih, kabel kipasnya ya. Dari songketnya dilepas aja pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kita ya nih, udah dilepas dari songketnya. Lalu dibuka ininya. Baut-bautnya ini banyak. Ada 6 ya, 6 baut ya kalau tidak salah. Ini dilepas aja untuk baut-bautnya. Coba nanti kita lihat untuk prosesornya, teman-teman. Ini juga jangan lupa dilepas untuk baut ininya, baut prosesor yang ini. Seperti ini. Lalu kita angkat pelan-pelan ya. Angkat. Oh, ini udah kencang banget, teman-teman. Udah kering. Nah, ini udah kering banget, mau lihat. Udah kering banget, aduh. Udah waktunya diganti nih. Udah kering banget nih pasta prosesornya. Benar, pertama beli mungkin oleh pemiliknya belum pernah di ini mungkin ya. Dan ini adalah kipasnya. Coba kita lihat. Seperti ini. Kalau kipasnya sih masih bersih ya, tapi udah kering banget nih, saya dilihat. Udah kering banget nih pasangannya. Udah kering banget, harus diganti harusnya nih. Begitu, teman-teman. Ini adalah wifi card-nya, ini harddisk-nya, dan ini adalah baterainya ya, seperti itu. Ya, oke, teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa kami persembahkan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu ya buat teman-teman. Hanya itu saja, sebentar itu dulu ya. Untuk proses selanjutnya nanti kita coba penelusuran. Nah, cuma kalau dijadikan satu dengan konten yang ini, itu pasti kan akan sangat lumayan lama gitu, teman-teman. Begitu. Jadi untuk tutorial kali ini kita untuk melepaskan casing bawah ya, casing bawah. Kalau untuk pengangkatan mesinnya gampang ya, tinggal baut-bautnya kan tinggal dilepas, tinggal diangkat aja pelan-pelan. Begitu aja lah, teman-teman, itu udah tidak bisa tahu lah untuk hal ini. Begitu, teman-teman. Jadi supaya tidak terlalu panjang, mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan.
Sekali lagi jangan lupa bagi teman-teman yang baru gabung atau belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja. Insya Allah channel-channelnya bermanfaat buat kita semuanya, buat teman-teman lebih-lebih yang masih awam di bidang bongkar membongkar laptop ya. Dan satu lagi bisa dilihat di bawah salah satu channel kami yang tentang tausiah agama, bisa di subscribe juga yang itu, yang tentang Arnas TV Official, isinya tentang tausiah agama, silahkan di subscribe juga yang itu. Terima kasih masih bersama kami sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi edukasi dan juga referensi buat teman-teman semuanya. Itu saja Arnas Komputer atau Alfa Romeo ataupun Alfa Juru dari Banjar Patroman Jawa Barat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.